Ya, kembali lagi di Junior for Gaming. Di video kali ini kita akan mencoba ultimate hero baru Barat untuk melawan ultimate dari semua hero yang memiliki skill CC, ataupun kita akan mencoba hero baru Barat ini karena hero baru Barat ini mengalami perubahan ya. Ultimate-nya di revamp dan sekarang dapat menelan musuh secara mentah-mentah untuk memulihkan HP-nya secara bertubi-tubi. Dan seperti apa percobaan ini? Mari kita coba. Di percobaan pertama kita akan mencoba ultimate Barat untuk mencoba menelan si monster turtle ya. Apakah mampu Barat untuk menelan turtle? Mari kita coba ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Set. Dalam percobaan ini terlihat si Barat tidak mampu menelan turtle ya, karena si ultimate Barat ini hanya bisa digunakan kepada hero saja, tidak bisa digunakan untuk monster jungle ataupun turtle atau si monster lord juga nggak bisa ditelan sama si Barat ini ya. Well, kita akan mencoba selanjutnya. Di percobaan selanjutnya Barat akan mencoba menelan Aka yang sedang mengeluarkan ultinya ya. Siap. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bisa, bisa. Dalam percobaan ini terlihat Barat mampu menelan Aka meskipun Aka sedang menggunakan ultinya ya. Jadi mantep banget ini, bisa mengcounter Akai ketika Akai menjadi rusuh karena si Barat bisa menelan Akai saat dia menggunakan ultimate-nya ya. Kita ulangi sekali lagi, si Barat mencoba untuk menelan si Akai ya. 1, 2, 3. Nah, terlihat di sini Barat mampu menelan Akai ya meskipun Akai sudah menggunakan ultinya yang berputar-putar seperti gangsing. Jadi mantep banget nih buat mengonter si Aka ya. Oke. Di percobaan selanjutnya kita akan mencoba Barat untuk menelan si Mobile Johnson. Mampukah Barat untuk menelan Mobile Johnson? Mari kita coba. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Jeng 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 jeng. Set. Barat tidak mampu menelan Mobile Johnson ya. Oh, dalam percobaan ini terlihat Barat tidak mampu menelan Mobile Johnson. Jadi Johnsonnya tetap bisa jalan meskipun terkena ultimate dari si Barat sini ya. Jadi gagal nih percobaan ini, Barat tidak bisa menelan si Mobile Johnson ya. Di percobaan selanjutnya kita akan mencoba si ultimate Barat ini mencoba menelan si Gadot Kaca saat dia mengeluarkan ultimate-nya ya. Mampu kasih Barat ini untuk mencoba menelan si Gadot Kaca? Mari kita coba. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Aduh. Timingnya kurang tepat sehingga Barat tidak bisa menelan si Gadot Kaca ya. Kita coba sekali lagi nih. Oke, di percobaan kedua masih bersama Gadot Kaca lagi nih ya. Percobaan kedua bersama Gadot Kaca, karena tadi di percobaan pertama bersama Gadot Kaca timingnya kurang tepat sehingga Barat tidak mampu menelan si Gadot Kaca ini. Di percobaan ini apakah mampu Barat untuk menelan Gadot Kaca? Siap. 1, 2, 3. Set. Dalam percobaan ini terlihat Barat mampu menelan si Gadot Kaca dengan ketentuan harus memiliki timing yang tepat ya. Sebelum Gadot Kaca melompat, Barat harus bisa menelan si Gadot Kaca ini untuk menggagalkan ultimate yang dimiliki oleh si Gadot Kaca. Mantap nih. Di percobaan selanjutnya kita akan mencoba ultimate Barat ini untuk menelan ketika Kufra menggunakan skill 2 nya ya. Dan seperti apa jadinya, mari kita coba. Siap. 1, 2, 3. Dalam percobaan ini terlihat si Barat mampu menggagalkan dari skill 2, ataupun si Barat ini mampu menelan Kufra saat dia menggunakan skill 2 nya ya. Jadi ultimate-nya ini mantep banget, bisa digunakan untuk menggagalkan skill 2 yang dimiliki oleh si Kufra ini. Di percobaan kedua masih bersama Kufra lagi, kita akan mencoba sekali lagi mampu kasih Barat ini untuk menelan si Kufra saat menggunakan skill 2. Siap. 1, 2, 3. Dalam percobaan ini masih sama saja, si Kufra dapat ditelan oleh Barat ya. Jadi skill ultimate nih Barat ini bisa menelan si Kufra saat dia menggunakan skill 2 nya. Di percobaan selanjutnya kita akan mencoba ultimate si Barat ini untuk menelan saat Aldous menggunakan ultinya ya. Mampukah si Barat untuk menelan Aldous? Mari kita coba. Siap. 1, 2, 3.
Dalam percobaan ini terlihat si Baras tidak mampu menelan Aldous saat dia menggunakan ultimate-nya ya. Jadi ultimate si Baras ini tidak bisa menelan Aldous saat dia menggunakan ultinya. Percobaan kedua masih bersama Aldous. Siap, kita akan mencoba membegal Aldous dari sini ya. 1 2 3. Oh, aduh. Hasilnya masih sama saja, Baras tidak mampu menelan Aldous saat dia menggunakan ultimate-nya ya. Di percobaan selanjutnya kita akan mencoba mengkombinasikan ultimate Barat ini dengan Luoyi ya. Jadi kita akan mencoba si Barat ini menelan Kufra dan diteleport bersama Luoyi. Apakah bisa ataukah mampu dengan timing yang tepat? Siap. 1 2 3. Bisa pak. Dalam percobaan ini terlihat ya, si Barat mampu menelan si Kufra saat dia menggunakan skill duanya dan juga bisa digunakan bersama teleport skill yang dimiliki oleh Luoyi. Mantep nih. Percobaan selanjutnya, di sini Barat akan mencoba untuk menelan burungnya Parsa ya. Jadi di sini Parsa akan berubah menjadi burung dan Barat akan mencoba untuk menelannya. Mampukah Barat untuk menelan burungnya Parsa? Mari kita coba. Siap. Dalam hitungan ketiga. 1 2 3. Kita coba dulu ya. Set. Di sini terlihat Barat mampu menelan Parsa di saat Parsa sudah berubah menjadi burung ya. Jadi ini mampu menggagalkan dari skill Parsa saat berubah menjadi burung. Oke, mantap ini ya. Percobaan selanjutnya, di sini Barat akan mencoba menelan Jujong saat dia berubah menjadi naga ya. Mampu kasih Barat untuk menelan naga dari Jujong? Mari kita coba. Siap. 1 2 3. Di sini terlihat Barat tidak mampu menelan naganya Jujong ya. Jadi ultimate dari skill 3 Barat ini tidak bisa menelan si Jujong saat dia berubah menjadi naga. Jadi si Jujong ini aman, tidak perlu takut untuk ditelan sama si Barat. Percobaan selanjutnya, di sini Barat akan mencoba untuk menelan monster peliharaan yang dimiliki oleh Zizek. Mampukah si Barat ini untuk menelan monster yang dimiliki Zizek? Mari kita coba. Siap. 1 2 3. Nih, kita coba telan ya. Gak bisa, Pak. Di sini terlihat Barat tidak mampu menelan monster yang dimiliki oleh si Zack ya. Jadi monster Zack-nya ini aman ketika ketemu Barat ya. Oke. Percobaan selanjutnya kita akan mencoba si Barat ini untuk menelan saat Zack berubah menjadi monster nih. Jadi gabungan Zack masuk ke dalam tubuh monster peliharaan si Zack ini ya. Apakah bisa ditelan sama si Barat? Mari kita coba. Siap. 1 2 3. Kita coba ya. Set. Nggak bisa, Pak. Wajah. Di percobaan ini terlihat Barat tidak mampu menelan monster Zack ataupun Jeng saat dia berada di dalam tubuh monsternya. Jadi aman si Zack ini ketika masuk ke dalam monsternya, dia tidak bisa ditelan oleh si Barat ini ya. Di percobaan selanjutnya di sini kita akan mencoba ultimate Badang versus ultimate dari si Barat ini ya. Mampukah Badang ditelan oleh Barat ataukah mampukah Barat untuk menelan si Badang ini? Mari kita coba. 1 2 3. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Mantap. Di percobaan ini terlihat si Badang tidak bisa ditelan oleh Barat ataupun si Barat tidak bisa menelan Badang saat Badang menggunakan ultimate-nya. Jadi ultimate Badang ini aman ketika dia bertemu dengan si Barat ini. Di percobaan selanjutnya di sini Barat akan mencoba untuk menelan Fanny saat dia terbang. Mampukah Barat untuk menelan Fanny saat dia terbang? Mari kita coba. Siap. 1 2 3. Bisa, Pak. Nah, si Barat mampu menelan Fanny di saat dia terbang ya. Jadi ini bisa digunakan untuk menarik ataupun menelan si Fanny saat dia mencoba untuk jadi rese ya ataupun jadi perusuh nih. Mantap nih.
Oke, kurang lebih seperti itu percobaan Ultimate Barat untuk menelan beberapa hero dengan menggunakan skill-skill yang dimilikinya. Jika kalian ingin melihat si Barat ini menelan hero favorit kalian, silahkan tulis komentar kalian di bawah ya. Terima kasih untuk kalian sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.